ya kita mingguan di mana, kita bingung datang saja di Bokem Arena untuk menyaksikan gelaran sparring partner yang digelar oleh teman-teman dari Bokem, di mana kita akan bersama tim bola voli dari Mulia Abadi, tim yang lama berkiprah di dunia voli kali ini kembali memberikan hiburan bagi warga Kemasan Kolokato dan sekitarnya, di mana set yang pertama berhasil memetik satu kemenangan. Masih kita tunggu di set yang kedua. Di sana ada Yudi Kurniawan, satu percobaan spek di posisi dua bagi Yudi Kurniawan. Masih gagal membuka poin yang pertama dari Cakra. Satu bersama masih di set yang kedua. Di sana ada Irawan dari sang setter. Randon Matar sudah terima Rizky. Satu buah kulit keras masih dapat diantisipasi, namun monster block dari seorang Muklis dapat membaca situasi atau percobaan spek dari Ipan tertahan oleh blok yang dilakukan. Di sana ada Muklis lakukan sudah angkat Ipan tinggi-tinggi, satu spek keras kembali kali ini dari saudara Sembong. Mulai terlihat permainan ataupun pelabuhan spek keras dari teman-teman Randon. Bukti bahwasannya Sembung di posisi 4 dengan keras melakukan speknya. Dapat poin, namun keras pula bagi seorang Wahyu. Satu bola quick kembali tersaji bagi teman-teman Mulia Abadi 3 melawan 2. Di sana ada Yudi Kurniawan yang melakukan servisnya keras. Yudi Kurniawan angkat Irawan ke belakang. Ada Sembung kembali keras, back keras dari Sembung. Masih dapat tertahan, blok yang luar biasa pula bagi Sembung. Satu pemain yang baru masuk bagi tubuh Mulia Abadi. Di sana ada Topik menyumbang satu poin lewat spek silangnya bagi seorang Topik. Masih ada Yudi Kurniawan lakukan sudah terima gundul angkat Irawan. Satu belas spek kelas jadi lagi masih terbaca oleh blok. Baru memimpin lagi Mulia Abadi 5 melawan 2 masih Yudi Kurniawan. Bajampen servis yang cukup keras. Baik tersaji lewat saudara Yudi Kurniawan. 6 melawan 2. Bimbing kembali 4 poin di set yang 2 bagi teman-teman Mulia Abadi. Namun kembali 3 kali servis bagi seorang Yudi Kurniawan. Gagal di sana. Bali hanya tertahan oleh net. Dan berpindah poin bagi Cakra. Gagal sudah. Begitu pula dengan Sembung. Satu percobaan servis pertama bagi Sembung pun juga gagal. 7 melawan 3. Ada Topik lakukan juga percobaan back attack bagi Sembung juga tak sempurna. Satu percobaan keberuntungan lewat back attack namun gagal bagi Sembung. Masih Topik lakukan sudah cantik. Kembali risip-risip terlihat kurang sempurna bagi teman-teman dari Cakra Randon. Kali ini berhasil bagi Ipan angkat tinggi-tinggi Kurniawan. Irawan maksud kami kembali ke bawah serangan bagi Mulia Abadi. Satu percobaan back attack menghilang bagi Yudi Kurniawan di posisi satu. Arah ke belakang di sana kosong. Tidak ada pemain satupun yang menutup blast back yang dilakukan Yudi Kurniawan. 10 melawan 3 Sembung cantik angkat Irawan tinggi-tinggi. Bola dibiarkan saja ke kelas gundul. Kembali akan di sana. Satu umpan yang kurang sempurna bagi sang setter. Kembali bertambah poin bagi teman-teman Cakra. Dari Randon Kolokato lewat nomor punggung 11. Di sana ada Mas Mentek yang baru saja belakang servis namun sayang sekali. Kembali bola tidak dijangkau bagi teman-teman Cakra. Ada Wahyu. Wahyu lakukan juga Irawan. Satu tipuan bola dari Irawan masih terbaca. Penempatan bola saja dari Rizky namun holding terjadi pemain yang baru masuk bagi kubu Cakra. Berpunggung 3 memperkuat lini serangan. Di sana ada Mas Enton banyak baru masuk namun melakukan holding. Satu back attack percobaan dari Mentek pun berhasil mendapat poin bagi Cakra. 5 melawan 12 banyak baru masuk kali ini melakukan servisnya. Berpukul 3 di sana ada Mas Enton lakukan sudah. Satu spek masih dapat diantisipasi. Angkat tinggi percobaan back attack lagi Yudi Kurniawan. Namun terlalu melebar percobaan back attack yang dilakukan oleh Yudi Kurniawan. Lagi-lagi bertambah poin. 6-12 lakukan sudah. Passing yang kurang sempurna dari teman-teman Mulia Abadi. Memanfaatkan bola rebound bagi Cakra. 7-12 rekor 5 poin di set yang kedua.
kembali lakukan sudah. Satu umpan yang cantik bagi Adi diselesaikan sudah oleh si jangkung. Siapa lagi bukan Muklis Iskandar. Berpindah poin bagi Mulia Abadi ada Rizky. Rizky lakukan sudah, terima cantik, angkat Kurniawan ke belakang. Lagi percobaan back attack yang masih gagal pula yang diperagakan oleh teman-teman dari Cakra. 14-7 Rizky dengan pelan namun perkirakan sudah servis, angkat tinggi-tinggi di sana ada Ipan, masih terbaca oleh blok, kirim ke posisi 2 namun ragu-ragu rupanya si Gundul untuk pelantun spek kerasnya. Lagi-lagi masih dapat dibaca oleh monster blok dan berpindah ataupun bertambah poin lagi. Rizky lakukan sudah, satu pengambilan bola lewat kepala yang juga masih gagal bisa antek. 16-7 coba Risip, lagi-lagi Risip yang masih gagal dan akhirnya meminta tim out untuk memberi pertandingan atau permainan setelah tertinggal terpaut 10 poin dari kedudukan sementara memihir bagi Mulia Abadi 17-7. Kembali kali ini poin pun tertinggal cukup jauh. Kembali bertambah poin servis yang dilakukan oleh seorang Rizky 18-17. Masih Rizky 15 sejenak ambil ancang-ancang lakukan sudah. Di sana ada Irawan. Satu spek yang dilakukan Gundul pun juga masih dapat diantisipasi. Percobaan back attack yang dilakukan bagi seorang Rizky masih gagal. Terlalu memanjang percobaan back attack dari Rizky. Lutup poin-poin yang diraih bagi teman-teman Mulia Abadi. Satu percobaan pelawit dari Mas Adi. Kiriman bola dari sang setter pun kuat sempurna. Jadi terjatuh bagi Muklis Iskandar. Masih ada Gundul lakukan juga. Terima Wahyu dengan cantiknya. Bisa akan minum di Kurniawan. Wow, biasa kembali tersaji spek. Terus yang diperagakan bagi Yudi. Kurniawan 19-9. Ada sang setter Adi. Lakukan sudah, terima cantik, angkat Irawan, posisi 4, kali nisang motor serangan Galunganik, Randon siapa Gilmas, sembung, menyumbang 1 poin bagi Cakra 10, melawan 9, dan setter Irawan, lakukan sudah, terima Wahyu, angkat Al ke belakang, angel, bagi seorang Yudi Kurniawan untuk menyelesaikan bola, namun masih dapat diantisipasi. Satu tindakan penyelamatan bola pemain yang baru masuk tadi juga sia-sia. Kembali melaju dan berpindah poin bagi Mulia kedua 20-10. Di sana ada Muklis Iskandar lakukan sudah. Tembung penyelamatan bola saja ada topik. Satu spek keras dari Yudi Kurniawan pun juga kurang sempurna. Oleh kemarin-kemarin umpan juga kurang sempurna dari Mas Adi. Selesaikan sudah ataupun masih gagal penyelesaian dari seorang Yudi Kurniawan. Namun bertambah poin lagi bagi teman-teman dari Cakra 12-20. Masih terpaut 8 poin. Ada Ivan Makwan sudah, terima Muklis, angkat ke belakang, angel Mas Adi, angel bola yang diumpan Mas Adi masih jauh jangkauan dari Yudi Kurniawan. Bali Ivan Makwan sudah, terima Muklis. Di sana ada Wahyu jawab sudah tadi poin cukup panjang tadi. Satu suntikan bola keras dari seorang Wahyu 21-13. Yudi Kurniawan kali ini para penonton jumping servis gagal. Timing yang tak sempurna bagi Yudi Kurniawan menghentikan laju poin bagi Mulia Abadi. Apa? 11-21. Sembung servis keras bagi Sembung, gagal bagi Mas Topik. Penempatan bola saja. Kembali membangun serangan Mulia Abadi. Bola balik-balik terlalu masuk Mas Adi. Bule terjangkau panas Mas Marton. Ya, kondola ini umpung ini sekarang ayo kembali. Bertambah poin lagi bagi Sembung. Sembung lakukan sudah, namun gagal. Satu percobaan servis jumping dari Sembung. Terhenti laju poin dari Cakra 22-15. Ada Topik.
Opik lakukan juga, back attack dari Sembung pun juga masih gagal. Dalam melakukan timing back attack bagi Sembung, Bali hanya tersangkut oleh Arnett saja di sana. Membangun serangan Bali Cakra akan tinggi-tinggi. Satu spek kali ini dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Telah umpan dari seorang Irawan sempurna di posisi 2, 16 melawan 23. Tema temur punggung 6 lakukan juga bagi teman-teman. Namun saya satu blok yang juga masih sempurna dari teman-teman oleh Abadi. Kembali set poin bagi teman-teman Abadi untuk menyudahi di set yang kedua. Sekaligus memetik kemenangan sempurna. Satu penempatan bola yang cantik yang dilakukan bagi seorang Wahyu. Satu sambaran bola quick yang dilakukan dari